kembali ke One Venezia. Kan awal pertama ya, kali ketemu juga di sini, seperti apa sih euforianya tadi? Ya, alhamdulillah aja sih, bersyukur karena memang maksudnya kita juga diundang, terus ya udah sesuai dengan undangannya Indosiar untuk di acara One Man Show aja. Temanya apa tadi? Temanya apa sih tadi? Lupa deh. Kejelasan apa tadi? Apa sih tadi temanya? Enggak tahu, Dede, lupa. Apa ya? Lupa menunggu pastinya. Ya itu kali ya. Nah, maksudnya apa tuh dari tema tersebut? Enggak tahu ya, itu mah tema yang di kasih Indosiar. Tadi jawaban sendiri masih sama gitu sama gelar seperti apa? Ya karena memang kenyataannya seperti itu. Itu sesuai aja gitu. Dede katanya bakal ada single duet bareng nih sama Kak Bilar, bener kata siapa? Kan kata aja. Enggak, tapi kalau Dede pribadi baju tuh kalau ada kesempatan pengen ngasih kayak ya, gitu. Ya kalau memang ada kesempatan, terus untuk berkarya apa sih ya, hayo aja sih kalau Dede. Hayo aja. Di Woman Show yang pertama kan trending nih, sekarang ketemu lagi di Woman Show lagi nih. Kemisterinya masih sama gak sih kayak awal pertama ketemu atau masih kikuk kayak awal-awal ketemu? Atau ya sama aja sih, kita mah dari awal juga gitu, gak ada yang dibuat-buat, ya udah sesuai aja, ngalir aja kita mah gitu. Ngalir aja kayak air ya? Tapi kayaknya ayahmu udah setuju ya sama yang ini ya? Apa? Ayahmu udah setuju ya sama yang ini? Siapa? Kan gak ada omongan ke situ. Kemarin di vlognya Bilar ke rumah Dede bawa ibu seperti apa sih? Ya itu mah kan udah dikasih tahu juga kan sama Kak Bilar juga, dia syuting video klip, kebetulan syutingnya tuh lokasinya deket rumah, jadi mampir dulu dan kebetulan ibu ikut gitu, silaturahmi aja. Katanya ibunya Bilar suka sama attitude-nya adik sendiri, gimana sih? Ya alhamdulillah, karena memang Dede masih gini adanya, apa adanya, ya udah nggak ada dibuat-buat, ya mudah-mudahan maksudnya bisa silaturahmi dengan baik terus. Mungkin ada obrolan apa deh di rundingan di situ tuh, di ruangan itu? Nggak ada sih, ngobrol-ngobrol biasa aja, nanyain ya biasa, terus Kak Bilar anak ke berapa bersaudara gitu aja, bercandaan gitu, karena ibu juga kan orangnya suka bercanda gitu sih. Judul hari ini menunggu kepastian ya. Itu sama persis nggak sih sama apa yang ada rasakan sedang menunggu kepastian? Nggak ada sangkut pautnya dan nggak ada kaitannya. Dede, kemarin kan Kak Bilar lagi abis rilis single nih. Maksudnya itu menyusul setelah Dede rilis single Kelupas Dengan Ikhlas. Dede sendiri melihat singlenya Kak Bilar kayak gimana sih, Kak? Kasih tanggapannya gitu. Ya, Dede ikut bangga karena maksudnya akhirnya Kak Bilar juga terjun ke dunia musik juga gitu. Beliau punya lagu yang mudah-mudahan sukses dan lagunya banyak diterima, banyak yang suka sama lagunya. Dan mudah-mudahan tidak, ini gak jadi single perdana aja gitu, jadi kedepannya ada single-single yang lain gitu sih. Dede, dari Dede sendiri sama Kak Bilar lagi memanfaatkan momen tersebut gak sih? Kayak kan sekarang lagi booming nih karena kedekatan, terus jadi banyak job, terus bikin YouTube bareng gitu. Gak ada memanfaatkan momen ini, semua sudah ditakdirkan sama Allah, ya udah kita mengalir aja gitu, disyukuri aja semua yang sudah Allah kasih gitu. Dede, soal kabar katanya mantan Dede belum bisa move on dari Dede, terus kata siapa? Katanya kabar pisah ranjang sama istrinya seperti apa sih? Aduh, itu bukan urusan Dede, nggak tahu, Dede nggak tahu apa-apa ya. Move on sendiri buat Dede sebelumnya susah nggak sih dari dia? Ya buktinya kan Dede sudah lama tidak dengan dia, berarti ya sudah move on. Dede, tanggapannya Dede mungkin sorry nih, di netizen tuh ada perang netizen gitu. Nah mungkin Dede melihatnya atau tanggapannya seperti apa gitu? Kalau pro kontra mah itu udah pasti, suka nggak suka itu pasti udah wajar, karena namanya juga hidup, kita juga nggak bisa maksain untuk ngasih tahu orang-orang supaya suka sama kita, ya udah biarin aja masing-masing punya opini, punya pemikiran, punya apa ya, pandangan sendiri, ya itu terserah aja, yang penting kalau yang baik diaminkan, yang baik dikembalikan lagi kepada yang mendoakan yang baik gitu. Artinya yang jelek kembalikan lagi sama yang punya kita, udah gitu aja sih. Dede Dede sama Bilar sendiri ngerasa risih gak sih gitu dengan netizen, adanya netizen yang antar perang gitu, perang media gitu? Dede tuh salah satu orang yang jarang baca komen-komen, jadi sebenarnya gak tahu juga netizen perang apa yang diperangkan gitu.
Dan setahu Dede juga Kak Bilar juga kayak gitu dan sukanya ya udah dibawa bercanda aja. Terus kitanya juga kan jarang banget, maksudnya buka komen teh karena setiap hari kita juga, apalagi sekarang kita kan udah ada taping bareng gitu, acara religi tiap hari syuting gitu. Jadi kayak ya udah kita mah kerja aja, fokus sama yang mesti, apa yang kita pikirkan, apa yang mesti kita kerjakan gitu aja sih, enggak mikirin netizen. Ya udah yang baik-baik diaminkan, yang baik-baik semoga kembali lagi baik sama yang mendoakan yang baik gitu. Dek, dibeda-bedakan sama mantannya Bilar kayak apa, Dek? Dibeda-bedakan gimana maksudnya? Kan muncul video Bilar sama mantannya, terus langsung netizen membeda-bedakan Dede sama mantannya Bilar. Ya udah biarin aja, itu makan setiap orang punya kekurangan dan kelebihan. Biarin aja, enggak apa-apa. Mengganggu hubungan Dede sama Bilar enggak sih? Hubungan apaan? Kita mah ya udah baik aja silaturahmi. Udah enggak ada hubungan. Ya udah enggak ada kaitannya, enggak apa-apa, itu mah orang. Setiap orang punya kekurangan, punya kelebihan. Udah, biarin aja, gak ada emang sabodo teuing ya, bodo amat orang mau gimana-gimana juga gitu. Soal menerima masa lalunya Abilar berarti. Ya udah, itu kan ininya Kak Bilar gitu. Udah, sok aja, dia juga punya kehidupan gitu. Artinya tidak, yang dibilang tadi sabodo teuing, tidak merasa risih dengan. Malah kan kita maksudnya ya udah silaturahmi teman baik. Oke. Oke, teman-teman. Beres. Siap. Makasih ya semua ya. Terima kasih.